hubby happy. Keep your hubby happy when he's a little chubby. He's a happy pappy with rock and spiel. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi di channel Adipra. Video kali ini kita akan update lore, news and review diecast. Kita akan bahas satu diecast dari Majoret. Majoret Surprise Wheel. Dan ini dia diecast-nya. Video kali ini juga sekaligus menjawab tantangan dari hobi ku iki, yaitu Open Hood Challenge. Yang satu ini punya detail yang cukup menarik, dan tentu saja cup depannya bisa dibuka. Penasaran? Tonton terus video ini. Oke, kita sudah beralih ke mode tangan, dan ini dia itemnya. Langsung saja kita bahas Majoret Surprise Wheel. Bentuknya seperti ban dengan desain velg, gambar velg seperti ini. Dan ada logo Majoret dan 3 buah mobil. Dan bagian belakangnya seperti ini. Untuk kodenya BK170521. Mari kita buka bersama-sama. Dan ini dia itemnya, Volkswagen Amarok Fire Brigade. Volkswagen Amarok dari Majoret. Mari kita bahas detailnya lebih dekat. Kita mulai dari bagian depan. Terlihat logo Volkswagen. Terlihat jelas tulisan VW-nya. Kemudian untuk lampu menggunakan plastik mika, dan detail grillnya seperti ini. VW Amarok merupakan mobil truk double cabin dan punya 4 pintu. Terlihat ada detail handle pintu kanan dan kiri masing-masing 2. Mari kita cek livery dari mobil ini. Kita mulai dari bagian cup atau hood. Terdapat logo Fire Department, gambar kapak. Kemudian di bagian sini ada styling warna putih. Untuk logo juga terdapat di bagian pintu depan kanan kiri. Kemudian di bagian sisi ada detail garis putih dan kuning. Kemudian di pintu bagian belakang ada call center, emergency call center 909. Lanjut ke bagian belakang, ada angka 127 dan gambar kapak double. Dan di bagian atas, bagian atap, ada fire brigade. Terakhir di bagian belakang ada detailing warna putih sama seperti yang bagian depan, dan ada logo VW. Diecast ini sudah punya detail spion dan kap mesinnya bisa dibuka. Terlihat detail mesin berwarna hitam,
menyatu dengan bagian interior. Untuk kacanya juga menutupi seluruh bagian. Kemudian ada detail wiper. Untuk part tambahan, VW Amarok 1 ini dilengkapi dengan sirine berwarna biru dan penutup bagian bak belakang berwarna merah, dan ini plastik. Di dalamnya mungkin berisi alat-alat pemadam kebakaran. Untuk detail ban seperti ini, palang 5 double berwarna silver dan bannya terbuat dari plastik. Dan ini juga sudah ada suspensinya. Terakhir bagian base, detailnya seperti ini. Kemudian rivetnya ada satu di depan. Kemudian di bagian belakang ini kuncian. Dan di belakang sini ada pengait. Detailnya seperti ini. Ada tulisan logo Majorek, Made in Thailand, Volkswagen Amarok. This is it, Volkswagen Amarok dari Majorek. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita sudah bahas satu diecast dari Majorette, produk Majorette Mystery Wheel. Diecastnya adalah Volkswagen Amarok Fire Brigade. Dan diecast ini menjawab tantangan dari channel hobiku ini, yaitu Open Hood Challenge. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adi Pra pamit. Salam Diecaster Indonesia. Matur nuwun. Bye.